Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, barisan Ahli Jatah Kuasa Seluruh Putera Al-Amin, seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana sepanjang kita berada di dunia ini ternyata tidak ada satu saat pun yang berlalu dalam hidup kita melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan limpahkan ke atas diri kita berbagai-bagai nikmat. Bertalu-talu nikmat datang kepada diri kita. Satu nikmat pergi, nikmat Ramadan berlalu, datang nikmat Syawal. Syawal berlalu, maka akan datang satu lagi nikmat, iaitu kedatangan satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang paling mulia dalam kalender Islam, itu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Yang mana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sedia maklum, dalam bulan Zulhijjah di antara amalan yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat Islam adalah untuk kita melakukan ibadah korban. Yang mana hadirin dan rahmati Allah SWT, kita sedia maklum bahawasanya ibadah korban adalah di antara ibadah yang tertua di muka bumi. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ibadah yang pertama disyariatkan kepada manusia sebelum datangnya perintah solat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Maka Allah SWT telah terlebih dahulu memerintahkan kepada kedua orang anak Nabi Allah Adam AS, iaitu Sayyidina Habil dan Sayyidina Qabil, untuk melakukan ibadah korban semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada ibadah korban yang disyariatkan kepada kita adalah salah satu daripada sebabnya, kata alim ulama, kerana Allah taala nak tengok sejauh mana kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah taala berikan kepada kita nikmat makan dan minum, dan kita tengok sejak daripada kita kecil sampai kita besar, tidak ada satu hari yang berlalu dalam hidup kita melainkan kita akan makan nasi pasti berserta dengan lauk. Jarang sekali dalam dunia orang makan roti tanpa lauk, makan nasi tanpa lauk. Sebenarnya nikmat lauk pauk ni satu nikmat yang besar yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang kita tak perasan betapa besarnya nikmat lauk ini. Hanya kita akan mengetahui bila mana kita makan satu hari nasi tapi tidak berlauk, macam mana rasa kekurangan, macam mana rasa ada satu something missing dalam makanan kita. Bahkan kita orang Melayu, Masya Allah, Allah Ta'ala tambah pula dengan ulam dan sambal, menambahkan lagi kelazatan makanan kita yang kadang-kadang nikmat ini kita rasa biasa. Tetapi hakikat sebenarnya nikmat ini nikmat yang besar. Nabi SAW bila dihidangkan lauk kepada dia, bahkan bukan lauk biasa, macam kita dapat makan lauk ayam,
ikan, daging Allah gilir-gilirkan daripada kita kecil. Nabi hanya kadangkala dapat makan roti cicak dengan cuka. Itu pun Nabi sangat bersyukur pada Allah. Nabi memuji makanan dengan mengatakan ni'mal idam al-khalluq, lauk yang paling sedap dalam dunia ini adalah cuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah telah sebut dalam Al-Quran, alam yarau, tidakkah kamu melihat, tidakkah mereka melihat, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kami ciptakan dengan kuasa kami binatang-binatang ternakan yang mana mereka manusia memiliki binatang-binatang tersebut. Wadallalnaha lahum, kami tundukkan binatang-binatang ternakan tadi. Sebenarnya seluruh binatang dalam dunia ini semuanya liar sebenarnya, hakikat sebenarnya. Semuanya adalah wild animal asalnya. Tidak ada binatang-binatang yang jinak. Tetapi untuk menenangkan jiwa manusia, Allah jinakkan kucing, Allah jinakkan arnab, Allah jinakkan ayam, Allah jinakkan lembu, Allah jinakkan kuda, Allah jinakkan keledai. Beberapa jenis binatang ada sebahagian menjadi makanan manusia, faminha rakubuhum wa minha yakulun, sebahagian menjadi tunggangan kepada kita, wa minha yakulun, sebahagian binatang rela diri mereka disembelih oleh manusia, padahal kadang-kadang yang makan daging itu tidak baca bismillah. Orang yang makan daging binatang tersebut orang yang kafir, tak beriman pada Allah. Tetapi untuk mematuhi perintah Allah, sebelum manusia datang ke alam dunia, Allah Ta'ala telah mengambil janji daripada seluruh makhluk dalam dunia, bila mana manusia, hamba aku yang paling istimewa, hamba yang paling mulia di sisi aku yang bernama manusia, datang ke alam dunia, kalian wajib berkhidmat kepada manusia. Masya Allah, binatang lembu, kadangkala kuda, rela belakang dia ditunggangi oleh manusia. Unta, Masya Allah, kita hari ini kalau kita letak orang atas belakang kita, memanjat belakang kita, bahkan kalau orang perempuan sekalipun, kita daripada kecil anak kita, kita menggendong anak kita, ada masa kita lepas sebab kita tak tahan menanggung bebanan. Tetapi Allah sebut dalam Al-Quran, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqil anfus. Banyak binatang-binatang yang kami ciptakan berkhidmat kepada manusia, membawa bebanan-bebanan di atas belakang mereka, yang mana seandainya bebanan tadi diletakkan di atas bahu manusia, manusia tak akan mampu sampai ke tempat tersebut melainkan dengan kepenatan yang bersangatan. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah ciptakan binatangnya ada dua. Yang pertama menjadi tunggangan kita. Yang kedua, sebahagian binatang tadi rela diri mereka dimakan oleh manusia. Walahum fiha manafi' wa masyarib. Dalam diri binatang ternakan itu banyak sekali manfaat-manfaat untuk diri manusia. Wa masyarib, dan minuman-minuman yang begitu segar. Mereka rela berkongsi susu dengan anak mereka. Susu yang sama berkongsi dengan manusia minum, tuan-tuan. Afala yashkurun, tidakkah mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang tuan-tuan kita terlupa, lauk ikan yang kita makan hari-hari, lauk ayam yang kita makan hari-hari, lauk daging kita makan hari-hari, Allah gilirkan, Masya Allah. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang doa makan pun kita terlupa nak baca waktu kita menyuap makanan. Terlupa nak bersyukur pada Allah. Allahumma barik lana fima rizaktana wa qina azaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Hakikat sebenarnya nikmat lauk pauk, nikmat binatang ternakan adalah salah satu di antara nikmat yang paling besar Allah kurniakan kepada manusia. Bila mana Allah Ta'ala ciptakan, hakikat sebenarnya semua benda yang ada pada diri manusia dalam dunia ini adalah semata-mata pinjaman semata-mata. Ketika mana Nabi Allah Adam AS diturunkan ke dunia, Nabi Adam AS biasalah ahli syurga, tuan-tuan. Siti Hawa AS pun ahli syurga. Mereka tak ada pengalaman memasak makanan, tuan-tuan. Selama ni dalam syurga, apa yang mereka nak semuanya ever ready. Semuanya sentiasa ready, sentiasa sedia untuk dinikmati, Masya Allah. Nabi Adam tak tahu memasak, Siti Hawa AS pun tak tahu memasak. Tetapi Allah nak ajar kepada manusia, kadangkala nikmat yang kamu kecapi, bila kamu tidak bersyukur pada Allah, bila kamu melakukan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, kamu buat kesilapan, kamu buat dosa, nikmat tadi akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Adam AS tak tahu kesan maksiat. Sebenarnya Nabi-Nabi memang tak melakukan dosa besar. Tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam AS, satu kesilapan kerana memakan buah khuldi di dalam syurga Allah Ta'ala, beberapa nikmat tercabut pada diri dia. Yang pertama sekali, nikmat yang pertama,
nikmat makan minum dalam syurga Allah Ta'ala. Selepas daripada hari ini, kamu tak boleh lagi menikmati makanan dalam syurga aku. Yang kedua, Masya Allah, pakaian-pakaian syurga ditanggalkan daripada badan Nabi Allah Adam AS. Nikmat yang ketiga, selama ini tak pernah kencing, tak pernah berak, tiba-tiba terasa nak buang air besar, nak buang air kecil. Malaikat kata dalam syurga tak ada toilet, tak ada tandas. Tuan nak buang air tak boleh buang dalam syurga, kena turun ke alam dunia. Barulah Nabi Adam AS menyesal. Tahu betapa ruginya bila kita langgar satu perintah Allah Ta'ala, dia punya kesan dia begitu berat. Sebab itulah hari ini kadang-kadang kita tengok dalam hidup kita, banyak musibah yang bertimpa-timpa berlaku dalam hidup kita, tidak lain dan tidak bukan sebabnya kerana kita banyak melanggar perintah Allah. Allah cabut satu persatu nikmat daripada diri kita. Bila Nabi Adam datang ke alam dunia, Allah bekalkan Nabi Adam AS dengan setiap biji-biji benih. Tiap-tiap ada pokok, tidak ada buah-buah yang ada. Ma min fakihatin fid dunya, tidak adalah buah-buah yang ada di dunia ini, illa walaha bidrun fil jannah, melainkan semua buah-buah ini ada pokoknya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bekalkan benih pokok mangga, benih pokok manggis, benih pokok durian, benih gandum, benih sayur-sayuran. Masya-Allah, di antara bunga-bunga syurga yang Allah Taala turunkan ke dunia adalah bunga za'faran. Allah turunkan batu Hajarul Aswad ke dunia bersama dengan Nabi Allah Adam AS, bersama dengan benih-benih buah-buahan dan sayur-sayuran. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dah buat tertib, nizam. Duduk dalam dunia ni tempat yang mana untuk kita dapatkan rezeki, kita kena bekerja, kita kena berusaha. Kerana dunia ni darul asbab. Maka akhirnya Nabi Adam AS, kita bayangkan orang yang turun daripada syurga, tak reti nak memasak. Bayangkan Siti Hawa AS tu memasak mungkin berapa kali nak boleh jadi, Masya Allah. Kerana tak biasa memasak, latihan. Macam kita latih anak dara kita masak nasi mungkin berapa kali mentah masak, ya, tak jadi-jadi, Masya Allah, nak boleh jadi sedap. Maka akhirnya Allah Ta'ala ajar dua orang anak Nabi Adam AS, iaitu Sayyidina Habil dan Sayyidina Qabil, yang mana Allah sebut kisah mereka dalam Al-Quran. Dan Allah telah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, kamu ceritakan, bacakan kepada umat kamu kisah dua orang anak laki-laki Nabi Adam AS, cerita dengan betul-betul kepada umat kamu biar mereka faham. Ha? Yang mana masya-Allah, Allah Taala ajar kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita dulu tak reti apa-apa, datang ke dunia ni kosong tuan-tuan. Allah beritahu, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Kita tak reti matematik, tak reti membaca, tak reti menulis, tak reti. Apatah lagi sekarang kita masing-masing ada profession masing-masing. Ha? Saya dulu lahir-lahir tak reti pun berceramah macam ni. Tak reti pun. Allah yang ajar kita tuan-tuan, Allah bagi pinjam kita segala-gala, Allah nak tengok bila mana Allah bagi kepada kita, Allah minta sikit, adakah kita masih merasa bakhil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita makan setahun, makan lauk. Maka dalam bulan Zulhijjah Allah minta kita sekali untuk berkorban, sembelih binatang korban, apakah kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Allah Taala nak tengok. Allah bagi kita sikit, banyak nikmat, Allah minta sikit daripada kita, bukan Allah perlu pun kepada binatang korban tersebut. Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, la yanalallahu luhumha, tak sampai kepada Allah daging binatang korban itu, wala dima'uha, bahkan darahnya pun tak sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlu kepada daging korban kita. Bahkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu keistimewaan, umat ini dia sembelih binatang tadi, dia boleh makan pula. Dia sembelih untuk diri dia sendiri sebenarnya. Dia boleh makan balik. Tetapi Masya Allah, pun begitu ada juga orang yang bakhil dan kedekut. Sedangkan Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala suruh kita berkorban, nak tengok macam mana sayang kita kepada harta. Sebab apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kerana sifat manusia ni sangat cinta kepada harta, sangat sayang kepada harta benda. Allah bagi pinjam je, kereta kita pinjaman, isteri kita pinjaman, rumah kita pinjaman, kesihatan kita pinjaman, nikmat yang ada pada tubuh badan kita pinjaman. Bila Allah Ta'ala nak sikit daripada kita, kalau kita menolak, berarti kita lah orang yang paling bakhil dalam dunia. Sebab itulah Allah beritahu, wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa dipelihara daripada kebakhilan, daripada dalam hati dia sifat kikir, Allah
buang sifat kedekut pada diri satu orang, faulaika humul muflihun, itulah orang yang telah berjaya. Hari ini kadang-kadang kita beribadah tuan-tuan, walaupun kita dah banyak pergi haji, walaupun kita rajin baca Quran, kita rajin memakmurkan masjid, belum tentu kita ni pemurah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni masih kedekut. Kadang-kadang Masya Allah, kita masih bakhil terhadap benda yang tak merugikan kita. Sebab itu satu orang sahabat Nabi meninggal dunia. Masya Allah, bapa dia kata, Masya Allah, ahli syurga lah anak aku, mati syahid jalan Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, macam mana kamu boleh confirm dia mati syahid, sedangkan kamu tak tahu sama ada dalam dunia dia pernah buat dua kesalahan atau tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, kesalahan yang pertama, kamu pasti ke dalam dunia dia tak pernah cakap benda sia-sia. Masya Allah, kalau dia pernah cakap benda sia-sia, belum pasti dia mati sebagai ahli syurga. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kamu dalam kehidupan dia di dunia, pernahkah dia bakhil, dia kedekut terhadap seseorang yang mana kalau dia bagi harta benda tersebut, sikit pun tak kurang dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ada rambutan di tepi pagar, budak-budak kecil lalu nak petik buah tersebut, kita marah, hey, tak boleh. Masya Allah, padahal buah rambutan sebiji kalau kita bagi tak rugi. Tetapi kadang-kadang ada juga dalam dunia ni manusia yang mana bila diminta dia tak akan bagi, Masya Allah. Walaupun kadang-kadang dia tak makan, lama-lama nak memanjat pokok pun dia tak daya. Lama-lama kelamaan buah rambutan tu kecut, hitam begitu saja, tak ada siapa yang makan. Tetapi dia rela tak bersedekah, rela tak bagi budak-budak makan, semata-mata kerana nak menjaga harta dia kononnya. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, sifat bakhil inilah kita nak buang daripada hati kita, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah. Maka di antara dua orang anak Adam AS, Allah Ta'ala bagi peluang kepada Sayyidina Qabil AS, yang mana dia Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kemahiran kepada dia untuk mencari rezeki. Dia bercocok tanam, dia tanamlah gandum-gandum dan sayur-sayuran. Masya Allah, bekerja dia penat lelah, begitu komitmen dengan kerja, Masya Allah. Tapi dalam hati dia tak ada kebesaran Allah, dalam hati dia tidak ada agama, dalam hati dia tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah telah berazam, aku dah berletih-letih berpenat lelah bercocok tanam, kalau ada siapa nak minta daripada aku sikit pun aku tak bagi. Ini sifat kedekut yang ada dalam hati Qabil. Waliyazubillah, semoga Allah pelihara kita daripada sifat ini. Sementara Sayyidina Habil AS, anak Adam yang kedua, bila mana diberikan oleh Allah SWT kepandaian menternak binatang, daripada seekor biri-biri akhirnya membiak dan membiak, membiak sampai penuh dalam orang kata dalam lembah tersebut. Tetapi semenjak hari pertama dia bekerja, dia telah berazam, bila-bila masa saja Allah telah minta daripada aku untuk aku korbankan di jalan Allah Ta'ala harta aku, maka aku telah berazam, aku pasti akan bagi bukan sekadar yang biasa, tetapi aku akan bagi yang terbaik, yang teristimewa, yang paling sihat, yang paling comel binatang aku nak bagi persembahkan korban aku untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu telah sebut dalam Quran, id qarraba qurbanan fatuqbil min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika mana kedua-duanya mempersembahkan ibadah korban, satu hari Allah wahyukan kepada Nabi Allah Adam AS, perintahkan kepada kedua anak kamu untuk korban. Sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, ulama kata tanpa Allah hantar kita ke dunia, Allah dah tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka di kalangan kita. Tanpa Allah Ta'ala hantar kita ke dunia, tetapi Allah Ta'ala jadikan kehidupan dunia sebagai pentas untuk zahirkan sifat ahli syurga pada ahli syurga, sifat ahli neraka pada ahli neraka. Masya Allah, bila mana Allah telah perintahkan kedua-duanya berkorban, Sayyidina Qabil AS dia pergi masuk dalam kebun dia, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka, dia petik gandum-gandum yang paling buruk, yang paling tak elok, dia nak bagi untuk korban untuk agama Allah SWT. Macam kitalah juga kadang-kadang selalu tuan-tuan, baju yang dah tak elok baru kita nak sedekah tuan-tuan. Kadang-kadang makanan dah lebih-lebih baru kita nak hantar ke rumah jiran. Kita tak ada niat daripada awal lagi sebenarnya. Kadang-kadang kita kena nilai juga, bukan hanya sifat Qabil saja. Kadang-kadang sifat Qabil tu pun ada pada diri kita tanpa kita sedar, kita kena buang sifat ini tuan-tuan. Masya Allah, bila mana diletakkan di atas gunung, dia punya barang korban, dia tiba-tiba Allah telah tak terima. Zaman dulu, tanda penerimaan korban, di saat itu dia meletakkan apa, mempersembahkan barang korban dia, waktu itu juga Allah telah akan hantar peti kilat untuk menyambar barang korban tadi, dan dia akan terbakar.
dan ayam diterima oleh Allah Ta'ala, binatang apa barang tersebut akan disimpan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat sebenarnya apa yang kita korbankan tuan-tuan, semuanya forensik. Bukti forensiknya disimpan di sisi Allah Ta'ala. Darahnya, tulangnya. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala pada hari pada hari raya Aidil Adha ini, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih binatang-binatang. Wa innaha latati yaumal qiyamah, sesungguhnya binatang nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya sama macam di dunia, tanduk yang sama, wa azlafiha, dengan kuku dia. Binatang tersebut akan menjadi saksi untuk kita nanti di hari kiamat, banyak mana kita berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Kalau dekat dunia ni tuan-tuan, kita akan cari peluang, kalau boleh nak korban ni, kambing paling kurus kita nak bagi untuk korban ni lah. Kalau nak makan hari birthday kita, kita cari kambing sedap-sedap. Tapi untuk korban kadang-kadang, Masya Allah, kita bagi yang kurus, lembu yang murah-murah. Tapi kalau lah kita faham nilai korban tuan-tuan, kita akan beli yang paling mahal untuk Allah Ta'ala. Kita akan bagi yang terbaik. Sebab apa Allah Ta'ala beritahu, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأَخَرِ. Allah terima ibadah Qabil, Habil, tapi Allah tak terima ibadah Qabil. Sampai petang, layu dia punya sayur dia, akhirnya dia marah pula pada Allah Ta'ala. Tadi mula-mula minta aku korban, bila aku korban tak nak terima pula. Ini keadaan manusia tuan-tuan. Marah pula pada Allah Ta'ala, tak terima korban dia. Sedangkan Allah beritahu, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Hanya senyap Allah menerima ibadah yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa pada Allah. Orang bertakwa tuan-tuan, dia berazam tiap-tiap kali buat amal ibadah nak yang terbaik untuk Allah Ta'ala, yang paling mahal untuk Allah, yang paling sempurna untuk Allah Ta'ala. Maka sementara bila mana Habil beribadah tuan-tuan rahmati Allah, dia mempersembahkan biri-biri yang paling cantik, maka di waktu itu jugalah Allah Ta'ala hantar kilat untuk menyambar binatang korban Sayyidina Habil AS, bawa terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila abang dapat tahu ibadah adik diterima oleh Allah, ibadah aku tak diterima oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia buat keputusan, dia ambil pedang nak pancung kepala adik dia. Maka akhirnya masya-Allah adik dia beritahu, la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasati yadi ilayka liaqtulak. Kalau abang hunuskan pedang untuk bunuh aku, aku tak akan angkat pedang untuk lawan abang. Maka nanti di hari kiamat, abang akan kembali dengan dosa abang. Saya tak nak terlibat dengan dosa tersebut. Maka ketika mana abang pancung kepala adik, Allah telah beritahu, min ajli zalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fi ardi fakaannama qatala an-nas jami'a. Siapa yang bunuh satu nyawa manusia di dunia ini tanpa sebab, seolah-olahnya dia telah membunuh seluruh manusia dalam dunia tuan-tuan. Dosa dia, dosa membunuh satu orang manusia dalam dunia, hukumnya, dosanya sama macam membunuh manusia satu dunia tuan-tuan. Inilah sebab itulah tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kes pembunuhan yang berlaku dalam dunia melainkan saham yang akan masuk kepada Sayyidina Hab Qabil alaihi salam, kerana dialah orang yang pertama yang mensunnahkan amalan membunuh manusia. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kita hari ini kena fikir supaya kita jadi kunci untuk buka pintu kebaikan, jangan kita jadi kunci untuk membuka pintu keburukan. Ini sejarah korban yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Masya Allah tuan-tuan rahmati Allah, beribu tahun selepas itu Allah Ta'ala perintahkan pula hamba dia yang kedua yang terpilih, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS, untuk berkorban untuk Allah SWT. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, Allah suruh kita berkorban, bukan Allah nak ibadah kita, bukan Allah perlukan pengorbanan kita. Tetapi di sebalik setiap pengorbanan yang Allah suruh, di sebaliknya ada hadiah yang istimewa yang Allah telah tawarkan. Yang pertama, pengorbanan pertama Nabi Ibrahim buat untuk Allah Ta'ala, dia berdakwah kepada Namrud tuan-tuan, sehingga akhirnya Namrud berserta dengan tentera-tentera dia. Waktu itu Namrud ini adalah di antara raja yang memerintah satu dunia tuan-tuan. Dia menggunakan kerajaan dia, bala tentera dia, untuk memusuhi Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dinamakan Khalilullah, dan sifat dia Hanif. Dia tidak cenderung kepada siapa-siapa selain daripada Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan pertolongan kepada siapa pun dalam dunia, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Bila tiba waktu Namrud nak lemparkan dia ke dalam api, ini pengorbanan yang pertama Nabi Ibrahim buat dalam hidup dia. Waktu itu dia telah ditelanjangkan, ditanggalkan baju dia,
dipermalukan depan orang ramai, letakkan dalam plastik, nak dilemparkan ke dalam api. Waktu itu datang malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril AS dalam keadaan tergopoh-gopoh. Wahai Ibrahim AS, para-para malaikat sedang risau dan cemas, gelisah melihat keadaan tuan. Kemakakan itu kami datang untuk menolong tuan. Maka tawarkan kepada kami, kami tawarkan kepada kamu, apa saja bentuk pertolongan, nak suruh padam api, kami boleh padamkan api. Maka kami bawa malaikat hujan, bawa malaikat apa saja yang kamu perintahkan, kami boleh laksanakan. Maka akhirnya Ibrahim AS bertanya kepada malaikat Jibril AS, kamu datang nak tolong aku ni, perintah Allah ke bukan? Kalau bukan perintah Allah, maka baliklah kamu, kerana aku sikit pun tidak memerlukan pertolongan daripada kamu. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, kadangkala di antara tujuan Allah telah lahirkan manusia ke dunia ni, untuk Allah telah buktikan kepada para-para malaikat, sebahagian manusia ni iman mereka lebih hebat daripada akidah yang dimiliki oleh para-para malaikat. Kadangkala iman mereka, yakin mereka kepada Allah Ta'ala dan pengorbanan mereka untuk Allah lebih daripada para-para malaikat. Malaikat pun tak mampu nak dilemparkan ke dalam api macam Nabi Allah Ibrahim AS. Begitu hebatnya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim AS bila nak dilemparkan ke dalam api, setelah dia menolak pertolongan daripada Jibril AS, dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah saja dalam hidup saya, saya tak perlukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kenapa umat Islam lemah tuan-tuan? Sebab kita banyak bergantung kepada ghairullah, kepada selain daripada Allah dalam hati kita. Bila kita ditimpa musibah, otak kita akan terus terpandang kepada makhluk. Otak kita terus teringat, orang ni boleh tolong saya, orang ni boleh bantu saya, duit boleh selesaikan masalah saya, doktor boleh sembuhkan penyakit saya. Tetapi Masya Allah, golongan-golongan muqarrabin, dalam hidup mereka hanya Allah saja cukup. Allah saja cukup dalam hidup kami untuk selesaikan seluruh masalah kami. Selain daripada Allah, kami tak perlukan. Masya Allah, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dialah pelindung yang terbaik, dialah pembantu yang terbaik. Dilemparkan ke dalam api, bila mana Nabi Ibrahim berkorban untuk Allah Ta'ala, maka hadiah yang pertama Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu kenikmatan hidup dalam api. Tak pernah ada orang hidup dalam api dalam keadaan kenikmatan. Pernah ditanya oleh satu orang manusia kepada Nabi Allah Ibrahim AS, dalam sepanjang sejarah hidup tuan, hari manakah yang paling seronok, yang paling membahagiakan tuan? Dia kata 40 hari 40 malam aku berada dalam api, Allah layan aku dengan makanan daripada syurga, minuman daripada syurga. Bila mana Ibrahim AS dia campakkan ke dalam api, Allah perintahkan pada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah tak hantar malaikat untuk padamkan api, tapi Allah sendiri yang bagi hukum perintah kepada api sejuk dan sejahtera. Akhirnya Masya Allah, Allah SWT keluarkan satu mata air daripada syurga Allah SWT. Nabi Ibrahim minum air mata air tersebut, Allah tumbuhkan sebatang pokok buah-buahan dalam syurga. Nabi Ibrahim makan buah tersebut. Bahkan ada riwayat menceritakan malaikat datang menemani Nabi Ibrahim, bersembang-sembang dengan Nabi Ibrahim. Maka Masya Allah, duduk dalam api, Namrud teropong daripada jauh. Masya Allah, dia tengok Nabi Ibrahim tak mati-mati, aku ingatkan dia mati. Rupanya dia seronok duduk dalam api. Habis api padam, Nabi Ibrahim keluar daripada api. Dia mengatakan, inni muhajirun ila rabbi sayahdin, saya akan berhijrah mencari Tuhan saya, Tuhan saya akan pimpin saya. Ini hadiah yang pertama Allah bagi kemuliaan pada Nabi Allah Ibrahim AS. Maka akhirnya tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Hajar AS, Allah Ta'ala sengaja membuktikan, sengaja Allah Ta'ala zahirkan sifat pengabdian pada diri Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah, Allah tahu iman Nabi Ibrahim, Allah tahu keyakinan dalam hati Nabi Ibrahim. Tapi Allah nak tunjuk dekat kita tuan-tuan, dalam keadaan isteri baru saja melahirkan anak. Kalau kita hari ini Masya Allah tak lepas bantang lagi isteri kita tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala nak tengok, tadi aku dah uji keyakinan kamu, keimanan kamu, sekarang aku nak uji pula keimanan dan keyakinan isteri kamu. Masya Allah, Allah SWT suruh bawa isteri dia pergi ke Mekah tuan-tuan, daripada Palestin. Palestin ni Masya Allah macam Putrajaya lah. Masya Allah, suruh pergi bawa ke Mekah, waktu itu macam ulu tembelin dekat Pahang sana tuan-tuan. Bawalah isteri tinggal kat sana. Waktu itu tak ada orang lagi, tak ada air, tak ada manusia, tak ada yang ada, orang kata binatang-binatang buas. Asbab kematian ada, asbab kehidupan tak ada. Maka bila mana Nabi Ibrahim AS nak tinggalkan isteri dia,
Maka akhirnya isteri dia bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Isteri pun Masya Allah, iman dia kuat. Tak macam isteri kita, tuan-tuan. Ha, kalau isteri kita, kita tinggal dekat dalam hutan, Masya Allah, dia kata kalau macam ni Zainah, orang kata fasakh lah kita punya pernikahan. Saya kena pergi jumpa mahkamah hakim, minta fasakh. Sebab apa? Suami dah tak sayang dekat kami dah. Anak pun anak elok-elok duduk Putrajaya, pergi hantar tempat lain jauh. Masya Allah. Akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, isteri Nabi Ibrahim imannya kuat. Bila ditanya kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Allahu amaraka bihadha, Allah ke yang suruh kekanda ni hantar kami dekat sini. Masya Allah, Nabi Ibrahim tak jawab. Kalau kita hari ni puahlah nak bagi kefahaman kat isteri kita, apa bukan buat ni kerana benci kat ayah, tidak. Ha? Masya Allah, Nabi Ibrahim cuma angguk saja. Masya Allah, kata isteri Nabi Allah Ibrahim AS, Siti Hajar, idzan la yudayyana, kalau begitu Allah Taala tak akan sia-siakan kita. Kalau kita mati menunaikan perintah Allah pun kita berjaya, kalau kita hidup pun kita menunaikan perintah Allah, kita berjaya. Masya Allah, Nabi Ibrahim pun keluar daripada rumah dia, doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, ya Allah, aku biarkan anak isteri aku, ha? Mereka duduk di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sisi rumah kamu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan solat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati manusia suka kepada mereka. Warzuquhum minat tamarat, ya Allah, limpahkan kepada mereka buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim pun tinggalkan isteri dia. 9 tahun Nabi Ibrahim AS keluar berdakwah, tuan-tuan, keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, bila mana isteri tadi yakin pada Allah, bertawakal kepada Allah Ta'ala, bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada sesiapa pun, Masya Allah, di kali itu Allah Ta'ala hadiahkan hadiah yang kedua dalam hidup Nabi Allah Ibrahim AS. Hadiah tersebut sampai hari ini kekal, iaitu Allah kurniakan hadiah telaga zam-zam untuk Masya Allah, Nabi Allah Ibrahim AS, satu keluarga Masya Allah dapat air yang paling barakah, air yang merupakan syifat, penawar bagi segala penyakit. Ini hanya diperolehi bila kita berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim tak korban, Allah tak bagi telaga zam-zam. Tapi bila korban baru dapat. Samalah dengan kita, tuan-tuan. Kalau kita nak kemuliaan dalam hidup, nak dapat keberkatan, nak dapat apa-apa kelebihan yang Allah tak bagi pada orang lain, kita kena berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, akhirnya Nabi Ibrahim balik pula selepas 9 tahun. Kalau kita balik, tuan-tuan, dah 9 tahun tinggal anak, rasa-rasanya memang cukup bersalah lah ayah, tak bertanggungjawab. Anak dah besar, bini seorang yang membesarkan anak aku. Masya Allah, bila balik Nabi Ibrahim rindu dekat Nabi Allah Ismail AS. Bayangkan budak umur 9 tahun, comelnya, matanya macam mana, pipinya macam mana. Nabi Allah Ibrahim AS bawa pimpin tangan Nabi Ismail AS berjalan bersia-sia dalam kota Mekah, tuan-tuan. Ayah mana tak sayangkan anak. Tetapi Masya Allah, Allah Ta'ala nak zahirkan betapa hebatnya kasih sayang dalam hati Nabi Ibrahim kepada Allah. Sebab itu ulama mengatakan makam cinta manusia kepada Allah ni ada 8 martabat. Martabat cinta ni ada 8. Dan makam yang tertinggi adalah makam khullah, makam khalilullah, yang dicapai oleh Nabi Allah Ibrahim AS. 9 tahun tak jumpa anak, Allah nak tengok dalam hati Nabi Ibrahim ni cinta kepada Allah ataupun cinta kepada anak lebih. Masya Allah, memang Allah letak dalam hati manusia ni banyak cinta. Tetapi Allah Ta'ala tak nak cinta kepada anak isteri, cinta pada rumah tangga, cinta pada perniagaan, cinta pada pekerjaan, menyebabkan kita melebihkan cinta ini lebih daripada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala tak suka. Allah nak cinta pada Allah nombor satu dalam hidup kita. Maka akhirnya malam itu Nabi Ibrahim bermimpi, dia menyembelih anak di Nabi Allah Ismail AS. Masya Allah. Mimpi, kalau kita hari ini dapat mimpi tersebut, tuan-tuan, saya selalu sebut mungkin kita akan cari 100 penafsir mimpi. Selagi penafsir mimpi tu kata tuan tak sembelih, tuan kena sembelih anak tuan, kita kata ini tafsir tak betul ni. Kena cari penafsir ustaz lain kot. Oh, ustaz ni kata awak kena sembelih anak awak lah. Betul lah, kena sembelih. Ini ustaz tak betul ni. Sampailah kita akan dapat jawapan tuan kena sembelih binatang, baru kita akan sembelih, tuan-tuan. Kita akan sembelih binatang, kita akan sembelih anak kita. Ini kerja gila punya, dia kata. Menyembelih anak sendiri. Tetapi Nabi Allah Ibrahim AS faham ru'yatul anbiya haqqun. Mimpi para-para Nabi mimpi yang benar. Maka akhirnya setelah mana melihat mimpi, Nabi Ibrahim tengok disembelih anak dia, tuan-tuan, dengan tangan dia sendiri. Keesokan pagi dia tanya Nabi Allah Ismail AS. Rupa punya, tuan-tuan,
anak yang selalu ditinggalkan oleh ayah kerana agama, bukan kerana dunia tuan-tuan, kerana agama. Ayah sibuk berdakwah, ayah sibuk ke sana kemari tuan-tuan, sebenarnya anak itu lebih cekal, lebih tabah daripada anak yang mana selalu bersama dengan ayahnya. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah tunjuk kepada kita bukti perbezaan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Seumur hidup dia tak pernah keluar daripada kampung, duduk dengan anak dia tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang manusia tak boleh sangka kita yang didik anak kita. Bukan, Allah yang didik anak kita. Kita ada ke kita tak ada ke, Allah yang didik anak kita. Jangan kita sangka bila anak berjaya tu semua usaha kita. Sayalah yang bijak mendidik anak. Tidak tuan-tuan. Apa yang anak kita berjaya ke gagal ke, semua dengan perintah Allah Ta'ala, semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok Nabi Allah Nuh alaihissalam, dia tak pernah tinggalkan anak dia pun, tapi anak dia berapa orang yang mati kufur dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggal 9 tahun anak laki-laki dia, balik tengok-tengok anak jadi iman begitu kuat. Bila mana ditanya, diberitahu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka masya Allah, inni ra'aitu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Apa pendapat kamu wahai anakku? Masya Allah, apa jawab Nabi Allah Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Allah Ta'ala. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayahanda akan dapati anak dia termasuk di kalangan anak yang tabah. Masya Allah, Nabi Ismail sikit pun tak takut ayah nak sembelih leher dia tuan-tuan. Kalau kita anak kita umur 9 tahun masa ni tuan-tuan, apa pekerjaan mereka, apa amalan mereka sekarang, apa kebiasaan mereka. Masya Allah, anak kita 9 tahun suka main handphone je kan? Masya Allah, lagu-lagu Didi dan sebagainya dengar. Hari-hari tak berkelip mata tengok cerita kartun. Itu keadaan anak kita tuan-tuan. Anak Nabi Allah Ibrahim AS dah bersedia untuk pikul perintah Allah yang paling besar, bukan korban binatang, korban diri sendiri. Tuan-tuan rahmatullah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS bawa anak dia masya Allah di satu tempat. Kita sedia malam kita pergi umrah, kita tahu tempat di mana Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Allah Ismail AS dekat pada Arafah sana. Masya Allah, maka akhirnya disembelih Nabi Allah Ismail AS dengan perintah daripada Allah SWT. Berkali-kali Nabi Ibrahim masya Allah berusaha untuk menyembelih, tapi digagalkan oleh Allah SWT. Akhirnya Nabi Ismail AS beritahu, tutuplah muka anak dia supaya ayah dia dapat sembelih sungguh-sungguh leher anak dia. Maka akhirnya dalam keadaan Nabi Ibrahim AS pejamkan mata dia, dia betul-betul ikhlas semata-mata kerana Allah berkorban. Masya Allah, tiba-tiba dalam keadaan Nabi Ibrahim AS menyembelih, dalam keadaan begitu dipejam mata, darah tiba-tiba menyimbah, dia pun pucat juga sebab menyembelih anak sendiri. Ternyata tiba-tiba masya Allah, bila dibuka mata, yang disembelih tadi bukanlah Nabi Ismail. Nabi Ismail duduk kat tepi sini tercokok berdiri tuan-tuan. Tetapi yang disembelih adalah kibas biri-biri yang satu masa dahulu kata ulama disembelih oleh Sayyidina Habil AS beribu tahun yang lalu. Maka biri-biri yang sama Allah kembalikan. Setelah beribu-ibu tahun biri-biri tadi duduk dalam syurga, minum air daripada sungai syurga, makan bunga-bunga za'faran, rumput-rumput dalam syurga, hirup udara segar dalam syurga, betapa sihatnya biri-biri tadi. Kita sekarang tengok kambing kita dengan kambing Australia, apa beza dia tuan-tuan? Australia punya kambing besar-besar. Bayangkan kambing dunia dengan kambing syurga tuan-tuan. Kambing yang sangat cantik, yang sangat besar tuan-tuan, disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Ini hadiah bila Nabi Ibrahim berkorban sungguh-sungguh untuk Allah Ta'ala, bukan korban main-main, korban sungguh-sungguh. Allah bagi hadiah, Nabi Ibrahim AS pun terkejut, ada biri-biri yang begitu cantik, yang begitu besar, yang begitu hebat dia punya badan dia, disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjaya. Allah Nabi tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala selalu uji Nabi Allah Ibrahim AS. Ithfala lahu rabbu aslim. Allah kata, Islamlah kamu. Hari ini kita cakap kita pun Islam juga. Bila Allah kata, Islamlah kamu, kita kata, saya Islam. Tetapi hakikat sebenarnya, makna Islam ni adalah menyerah jiwa raga kita bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Tak ada lagi dah nafsu kita di waktu itu, tuan-tuan. Itu makna Islam. Maka diberitahu, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku serah jiwa raga aku kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Masya Allah, bila Nabi Allah Ibrahim AS
Bila satu orang mengaku dengan lidah dia, dia betul-betul serah diri dia bulat-bulat pada Allah, ulama kata pasti Allah Ta'ala akan uji dia punya keimanan. Dia nak tengok sejauh mana ketulinan, sejauh mana keteguhan iman dia, keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian nombor dua lulus, Masya Allah. Nabi Ibrahim lulus, isteri pun lulus, walaupun syaitan hasut, jangan sembelih. Maka baling batu di Jamratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, lempar batu pada syaitan. Ini semua bisikan syaitan, Masya Allah. Hari ini kita nak buat baik kadang-kadang untuk anak kita, tuan-tuan. Nak hantar anak belajar di madrasah tahfiz kadang-kadang. Banyak bisikan-bisikan, tuan-tuan. Tak boleh apa dia nak makan di masa besar nanti. Masya Allah, itu semua bisikan-bisikan syaitan. Tak perlu kita pedulikan. Sekarang bila kita nak buat perintah Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini ujian yang ketiga Allah uji Nabi Allah Ibrahim AS. Ujian yang keempat Allah uji, yang ketiga Allah uji Nabi Allah Ibrahim AS. Kata ahli ulama, Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah, tuan-tuan. Masya Allah. Nak bina Kaabah ni bukan senang, tuan-tuan. Tengoklah batu dia seketul-seketul tu, besar mana, tuan-tuan. Nak angkat, nak potong dengan macam mana keadaan dia. Tetapi Nabi Allah Ibrahim AS, dua beranak dengan Nabi Ismail AS, bekerjasama membina Kaabah. Masya Allah, selesai bina Kaabah, doa pula pada Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Kalau ada silap, salah silap dalam hidup kami, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Maka Masya Allah, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ajarlah kami cara nak beribadah, macam mana cara nak memakmurkan rumahmu ini. Maka di saat itulah Allah telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, panjat atas Jabal Abi Qubais, maka kamu lawangkan azan, wa'adzin finnasi bil haji, kamu panggil, kamu seru manusia untuk datang menunaikan haji ke Baitullah. Masya Allah. Nabi Allah Ibrahim AS bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin sampai suara saya ini kepada manusia di luar kota Mekah, sedangkan suara saya ini begitu, begitu rendah suara saya ini. Suara saya tak lantang, tak sampai ke mana-mana. Zaman dulu pula bukan ada Facebook, bukan ada internet, bukan ada mikrofon untuk sampaikan suara. Maka Allah Subhanahu Wa Taala firman kepada Nabi Allah Ibrahim AS, tugas kamu hanya menyampaikan, melaungkan azan, tetapi tugas aku menyampaikan suara kamu ke seluruh dunia. Allah nak tunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Allah yang Maha berkuasa. Selain daripada Allah, tidak ada yang berkuasa. Allah yang mampu menyampaikan suara kamu walaupun kamu duduk di Mekah. Nabi Ibrahim AS melaungkan azan, panggil manusia, yaitu rijalan wa ala kulli dhamirin. Sesungguhnya umat akan datang satu hari nanti ke kota Mekah berduyun-duyun, berjalan kaki, naik unta, naik kenderaan, min kulli fajin amiq, supaya mereka datang daripada ceruk rantau yang begitu jauh, liyashhadu manafi'alhum, supaya tujuan mereka datang ke kota Mekah supaya mereka dapat menyaksikan pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang akan meningkatkan iman mereka kepada Allah Ta'ala. Bila tengok sejarah-sejarah Nabi Ibrahim, sejarah pengorbanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah pengorbanan para-para sahabat, akan meningkat keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Meningkat kita punya keyakinan pada agama kita. Semangat nak amalkan agama, semangat nak tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka akan pergi ke kota Mekah, supaya banyak mereka berzikir pada Allah pada hari-hari yang tertentu. Masya Allah. Saya kira Masya Allah di sini pun ada akan ramai di kalangan jemaah kita akan menunaikan haji pada tahun ini, insyaAllah. Dengar kata minggu ni ada sebahagian daripada kapal terbang KT1, KT2 akan berangkat menunaikan masyaAllah haji di kota Mekah. Kita tengok hebatnya perintah Allah Ta'ala yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Hakikat sebenarnya kadangkala apa perintah Allah ni kita cuma buat, kita jangan fikir apa logik ni, tuan-tuan rahmati Allah. Tak mampu kita fikirkan dengan akal manusia. Bila Nabi Ibrahim melaungkan azan, tiba-tiba Allah telah mendakkan semua gunung-gunung dalam dunia dan semua lembah-lembah dinaikkan menjadi datar, sehingga suara Nabi Allah Ibrahim AS sampai ke hujung-hujung dunia, bahkan masuk ke dalam rahim-rahim ibu-ibu yang masih belum lagi lahir kita waktu itu. Kita belum lagi lahir ke dunia, tetapi di dalam alam arwah kita telah mendengar laungan azan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi kata, siapa yang menyaut seruan azan Nabi Ibrahim satu kali, dia akan pergi menunaikan haji satu kali. Tetapi kalau dia menyaut berkali-kali, dia akan menunaikan haji berkali-kali dalam sepanjang hidup dia, tuan-tuan. Kita doa pada Allah Ta'ala, kalau boleh kita nak pergi haji banyak kali dalam hidup kita, nak tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah yang kelima, perintah yang paling tinggi sepanjang hidup kita, yang mana ulama mengatakan ibadah haji adalah merupakan
gambaran perjalanan kita menuju ke alam akhirat, tuan-tuan. Sebenarnya itulah perjalanan haji yang sebenar. Kita akan meninggalkan keluarga kita, seumpama kita nak meninggal dunia, tuan-tuan. Kita tinggalkan rumah kita, kampung halaman kita. Dalam perjalanan tak ada siapa kenal kita. Dalam perjalanan ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Teman yang baik, kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, seumpama amalan-amalan soleh yang kita bawa dalam kubur nanti, amal itu akan bertukar jadi taman syurga. Kawan yang jahat dalam perjalanan kita, tuan-tuan, yang menyusahkan kita adalah amal-amal kita yang buruk. Supaya kita faham macam mana susahnya berkawan dengan orang tak baik, duduk sama hotel dengan dia, menyusahkan banyak orang. Samalah dengan dosa yang kita bawa. Berjumpa kita dalam kubur nanti, dosa-dosa akan bertukar jadi ular, jadi kala jengking, jadi bara api neraka, tuan-tuan. Yang menyebabkan tuan-tuan perjalanan menuju haji mengingatkan kita kepada perhimpunan di Padang Arafah adalah perhimpunan di Padang Mahsyar nanti. Supaya kita faham sebagaimana kita menunaikan haji, kita tak pakai pakaian hebat-hebat, kita pakai satu warna saja, satu jenis pakaian kain ihram. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan kain kapan yang tidak ada harga, tuan-tuan. Walaupun kita orang kaya, mampu beli kain kapan mahal-mahal, tetapi kain kapan kita adalah kain yang paling murah untuk membalut tubuh badan kita nanti bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, tibalah giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke alam dunia untuk melakukan pengorbanan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana pengorbanan ni, tuan-tuan, hakikat korban, Allah Ta'ala suruh kita korban harta, korban diri, korban masa, dan yang paling besar sekali adalah korban perasaan, tuan-tuan rahmat Allah. Korban perasaan ini Nabi dan para sahabat telah buat dalam perjanjian Hudaibiyah. Pengorbanan perasaan. Perasaan sahabat Nabi waktu itu, kalau kita serang kota Mekah, kita pasti menang. Sebab apa? Ini kita dah ada kekuatan, kita dah hebat. Ramai dah, Khalid Al-Walid dah masuk Islam, Umar bin Al-As dah masuk Islam, Abu Sufyan dah masuk Islam, Masya Allah Ikrimah bin Abi Jahal dah masuk Islam, Hindun dah masuk Islam. Kalau kita serang Mekah, kita pasti akan menang. Tetapi Allah telah tak bagi. Kamu balik ke Mekah, cukur kepala kamu, tahallul. Masya Allah, sangat berat bagi para sahabat nak terima perintah Allah Ta'ala. Tetapi ujian Allah telah bagi pada iman para sahabat. Pengorbanan paling besar, ulama kata, hakikat pengorbanan paling besar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah adalah pengorbanan dari segi perasaan, tuan-tuan. Perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kota Mekah, tuan-tuan, pada hari hijrah, tuan-tuan. Nabi tinggalkan kota Mekah dalam keadaan menangis. Nabi berjalan 2-3 langkah, Nabi pandang ke belakang, toleh ke Kaabah, Nabi pandang ke Mekah. Ya Makkah, ma athyabaki wa ma athyaba rihaki. Maka alangkah eloknya engkau wahai Mekah, alangkah harumnya engkau wahai Mekah. Laula anna qaumi akhrajuni lama kharajtu min Ka'bah. Kalaulah bukan sebab aku dihalau, diusir daripada engkau, aku tak pernah berniat untuk keluar daripada engkau untuk selama-lamanya. Ini perasaan yang dikorbankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia, masya-Allah, paling mudah dalam hidup kita korban harta, tuan-tuan. Nak korban harta mudah. Bila anytime saja orang minta, kita boleh bagi 1000, 2000, 10000, 30000. Ada orang boleh bagi 3 juta untuk buat barasan tahfiz, mudah, tuan-tuan. Tetapi lebih berat daripada pengorbanan harta adalah pengorbanan masa, tuan-tuan. Kita hari ini nak bagi masa untuk Allah susah, tuan-tuan. Bulan Ramadan senang nak bagi masa untuk Allah, nak sembahyang tarawih 1 jam, tuan-tuan. Tapi di luar bulan Ramadan, berat nak sembahyang 2 rakaat pun susah untuk Allah Ta'ala. Nak bagi masa untuk Allah, nak bagi masa berzikir pada Allah, kita tak ada masa. Nak bagi masa untuk baca Quran, tak ada masa. Facebook bangun pagi, tak ada basuh muka, tak ada basuh mulut, dah boleh baca Facebook dah, tuan-tuan. Tengok masya-Allah berapa ramai like semalam, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, nak baca Quran, nak tafrighul awqat, bagi masa untuk Allah ni paling susah, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata, daripada korban harta, lebih berat lagi kita korban masa untuk Allah Ta'ala. Sedangkan Allah beritahu dalam hadis kursi, wahai hambaku, tafarrag li'ibadati, lapangkanlah masa untuk beribadah kepada aku, amlak qalbaka ghinan, aku penuh hati kamu dengan kekayaan. Tetapi kalau kamu tak ada masa untuk beribadah kepada aku, aku akan letakkan kemiskinan dalam hati kamu, masalah kamu tak akan diselesaikan, dan ketakutan kepada miskin, bayang-bayang miskin akan terbayang di depan mata kamu. Walaupun duit banyak tapi takut bankrupt, takut orang rompak duit kita, takut macam-macam, sebab kita tak bagi masa untuk Allah Ta'ala. Banyak masa kita bagi untuk diri sendiri, banyak masa untuk kawan-kawan. Lepak kedai kopi 3 jam boleh lepak, tapi nak sembahyang tahajud 2 rakaat dalam bulan Ramadan dulu, Masya Allah, semua jadi wali-wali keramat belaka kita. Saya pun termasuk jugalah, Masya Allah. Amalan yang tak biasa buat, boleh buat belakang.
Semayang tahajud, qiyamul lail, nangis-nangis boleh. Tapi berakhirnya bulan Ramadan, hilang segala-galanya tuan-tuan. Hilang kita punya kehebatan kita. Sebab itu syaitan tak takut kepada orang yang handal cuma satu bulan. Dia takut orang yang akan istiqamah kekal sampai mati. Sebab itu ulama kata, apakah falsafah puasa dan hari raya? Falsafah puasa dan hari raya seakan-akan Allah suruh kita berpuasa. Allah bagi mesej, kamu berpuasalah seumur hidup kamu. Tahan nafsu kamu, tunaikan perintah Allah, duduk dalam perintah Allah, duduk dalam masjid, ikatkan diri kamu dengan perintah-perintah Allah, tinggalkan maksiat, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat pengorbanan di jalan Allah taala, maka selepas kamu mati bermulalah hari raya yang selama-lamanya untuk kamu nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan nafsu ni cuma 60 tahun je, 70 tahun di dunia. Kalau saya dah 38, lebih kurang 22 tahun lagi ada, maka kita akan bertahan duduk dalam dunia taat perintah Allah. Dan kita tinggalkan larangan Allah, tahan nafsu kita, lawan syaitan tuan-tuan, maka selepas kita mati Allah telah akan hiburkan dalam syurga hari raya yang selama-lamanya, yang tidak akan ada istilah berhenti tuan-tuan. Maka kerana itu nanti diceritakan oleh alim ulama, bila mana ahli syurga masuk ke dalam syurga, melangkah kaki masuk ke dalam syurga, maka mereka akan disambut dengan salam daripada para-para malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, sejahtera untuk kamu, kamu dah buat yang terbaik, masuklah ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Maka ahli syurga akan diiringi masuk ke dalam satu dewan. Dalam dewan tadi Allah sediakan 60 ribu jenis makanan tuan-tuan, makanan yang sedap-sedap. Bila mana ahli syurga nak makan, Allah telah bagi salam kepada mereka, salamun qawlam min rabbir rahim, sejahtera ucapan daripada Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Waktu itu Allah firman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah sepuas-puasnya dalam syurga, minumlah sepuas-puasnya, nikmati segala kelazatan buah-buahan, makanan-makanan dalam syurga. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, tahniah untuk kamu, kamu dah banyak berlapar di dunia dahulu, dah banyak penat di dunia dahulu, maka sekarang waktu untuk kamu mengecap kenikmatan. Selepas ahli syurga makan buah-buahan, makan makanan dalam syurga, maka akan datang malaikat-malaikat yang berkhidmat kepada kita. Mereka akan bawa kita masuk ke syurga masing-masing. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan kenal rumah kamu dalam syurga sama macam kamu kenal rumah kamu di dunia. Bila kita masuk dalam syurga nanti, bermulalah hari raya yang sebenarnya untuk kita semua. Malaikat akan bawa kita bersiar-siar dalam taman syurga. Nun di hujung sana ada sebuah pelamin gergasi yang Allah telah buat yang begitu indah untuk Allah telah hiburkan kita. Bukan jadi raja sehari tuan-tuan, tetapi kita akan raja jadi raja untuk selama-lamanya. Masya Allah, dikahwinkan dengan bidadari dalam syurga Allah Ta'ala. Akan ada majlis walimatul urus untuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kiri kanan kita 72 orang bidadari. Isteri kita di dunia akan jadi pemaisuri dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sediakan makanan, minuman, bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Allah sediakan, Masya Allah, cerik-cerik, teko-teko, gelas, pinggan, mangkuk, sudu, semuanya daripada emas tuan-tuan. Allah telah akan bagi kepada kita nikmat dalam syurga nanti. Bila kita duduk di atas pelamin saja, malaikat akan datang, kalungkan di tangan kita tiga buah gelang tuan-tuan rahmat Allah, gelang daripada emas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelang daripada perak, gelang daripada mutiara. Ditukarkan baju kita dengan 70 lapisan baju daripada sutera yang tebal dan nipis tuan-tuan, diletakkan mahkota di atas kepala kita. Begitulah dengan isteri kita, masya-Allah. Setelah itulah akan ketika mana ahli syurga baru nak menjamah makanan, tiba-tiba satu orang malaikat akan mengumumkan di langit, ya ma'syar al-jannah istami'u, wahai semua ahli syurga, attention please, dengar sini, bagi setia berikan perhatian, masya-Allah, innalakum antahyu fala tamutu abadan, semenjak daripada hari ini kamu akan hidup selama-lamanya, tak akan pernah mati lagi. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan, semenjak daripada hari ini nikmat demi nikmat kamu akan kecapi, tak akan ada lagi istilah, tidak akan ada siapa yang melarang kamu, tidak ada halangan. Di dunia kita nak makan banyak, nak makan gula, makan benda-benda manis, doktor kata tak boleh makan kerana diabetes. Maka tuan-tuan, dalam syurga tak ada malaikat larang kita nak makan apa saja. Wa innalakum antashubbu falatahramu abadan, kamu akan muda dan tak akan pernah tua untuk selama-lamanya. Itu hari raya tuan-tuan, pengorbanan kita buat untuk Allah. Sedikit lapar di dunia untuk Allah, tetapi Allah telah akan kenyangkan kita selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengorbanan harta, pengorbanan masa dan pengorbanan perasaan tuan-tuan dan rahmat Allah, kita korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kalau kita tengok sepanjang sejarah, beza layanan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sedangkan Nabi kita ni orang paling mulia dalam dunia. Sayyidul Wuldi Adam, Nabi SAW adalah penghulu bagi semua anak Adam. Tapi kita tengok daripada kecil, daripada baginda SAW lahir sampai wafat, apa makanan yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang Nabi SAW beritahu, walaqad atat alayya thalathuna yawman wa laylatan, pernah datang dalam sejarah hidup saya 30 hari 30 malam, mali wali bilal ta'amun, saya dengan Bilal tidak ada apa-apa makanan. Nak kata lauk jauh sekali, roti pun tak ada, kalau kita ada nasi pun tak ada nak makan, jangan cerita bak lauk. Tetapi bila mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW sepotong ayat saja tuan-tuan, sepatah perkataan, inna a'tainakal kautsar, kami bagi banyak nikmat kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita tengok dalam hidup Nabi, apa nikmat tuan-tuan banding dengan kita, kita selipar kita harga 100 lebih tuan-tuan. Masya-Allah, tak masuk lagi seluar kita, tali pinggang kita, stokin kita, masya-Allah, pakaian kita, kot kita, kereta kita, rumah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup tak ada apa-apa. Pakaian seumur hidup satu je baju tuan-tuan, tiap-tiap masa. Selai baju, isteri Nabi pun selai, Rasulullah SAW pun pakai selai baju. Makanan, tak pernah keluarga Nabi merasakan makan roti yang diayak tuan-tuan, roti yang lembut, roti yang Masya Allah, selalu makan makanan yang selalunya kata ulama layak dibagi makan kepada unta. Itulah makanan dimakan oleh keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah kata kami bagi banyak nikmat kepada kamu, maka untuk bersyukur, fasalli li rabbika wanhar, kamu kena sembahyang sunat Aidul Adha 2 rakaat dan kamu kena sembelih binatang. Allah kata wanhar, tak payah buat tazkirah panjang-panjang. Allah Taala kata wanhar, sembelih binatang korban. Masya-Allah, kita hari ini dengar tazkirah kadang-kala 1 jam 2 jam tentang ibadah korban. Ini mungkin yang mula-mula sekali tuan-tuan, tapi sementara nak sampai ke bulan Zulhijjah, nanti 10 Zulhijjah, berapa banyak tazkirah kita dengar, berapa jam tazkirah kita dengar, belum tentu kita boleh sembelih seekor kambing tuan-tuan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dakwah daripada Allah, dapat perintah Allah wan har, satu perkataan, walaupun Nabi jarang dapat lauk, tetapi pada hari Arafah, pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji tuan-tuan, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembelih seekor kambing yang begitu hebat, bang, satu ekor biri-biri yang begitu cantik, kabsyain amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ya Allah, ini aku sembelih untuk diri aku dan amal la yudhi min ummati, kepada orang yang tak mampu berkorban di kalangan umat aku. Rupa-rupanya kita tak lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah fikir di kalangan umat akhir zaman ada orang tak mampu nak berkorban, ini korban untuk aku dan untuk semua umat aku yang tak mampu berkorban, aku tolong sembelihkan untuk mereka. Hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 100 ekor unta Nabi korbankan pada hari tersebut. Masya-Allah, satu ayat je Nabi dengar, wan har, berkorbanlah, Nabi telah sembelih dengan tangan dia sendiri 60 ekor unta tuan-tuan. Selebihnya bagi pisau pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab itu paling afdal bila kita nak berkorban tuan-tuan. Ulama kata bagi orang yang nak berkorban, mula-mula sekalilah kita kena azam daripada sekarang. Kerana kita ni tuan-tuan, Masya Allah, masalah ekonomi masing-masing, kita memang niat nak cari yang terbaik. Kalau boleh lembu, kambing yang besar-besar, Insya Allah, yang paling hebat-hebat, yang terbaik, ulama kata biri-biri. Biri-biri yang mana ada di tompok putih di dahi dan 3 tompok di tangan. Masya Allah, 1 tompok di tangan kanan dia dan lagi 2 tompok di kaki belakang, 1 ni warna hitam. Ini kategori biri-biri yang terbaik untuk dikorbankan. Masya Allah, yang gemuk, yang paling sihat tuan-tuan, Insya Allah kita pilih daripada sekarang lagi. Kita simpan duit kita sikit-sikit, pakat-pakat mesyuarat dengan anak isteri kita. Kalau boleh tahun ini, Insya Allah, kita satu keluarga akan melakukan ibadah korban. Sewaktu saya belajar Pakistan dulu tuan-tuan, bila tiba Aidul Adha ni, Masya Allah, 10 hari lagi sebelum hari raya ataupun 3 hari sebelum hari raya, keluarga tadi dah menerima lembu yang nak dikorbankan. Masya Allah, begitu bangganya keluarga itu nak terima lembu tersebut. Kita tahulah orang Hindustan tuan-tuan, orang Pakistan ni, Masya Allah, dengan colournya, dia cat tubuh badan lembu tu, ada colour merah, ada colour hijau, ada colour macam kuning. Masya Allah, itu pun salah satu daripada sunnah juga, mewarnakan binatang, menandakan binatang itu nak dikorbankan. Dikalungkan pula, Masya Allah, ada kalung untuk lembu pula, dibasuh pula tiap-tiap hari, bagi makan. Sebab apa? Disunnahkan kita membela binatang tu supaya datang rasa sayang pada dia tu. Bila dah sayang, kita bela-bela, tiba-tiba kita nak sembelih dia. Barulah pengorbanan tu baru bererti. Kalau tidak sekarang tuan-tuan, macam korban kita sekarang ni,
Turun daripada lembu sekarang, sekarang tu juga nak sembelih tuan-tuan. Sebab kita takut lembu garang, masya-Allah. Lembu Malaysia ni dengan lembu luar separate tuan-tuan, beza sangat. Lembu kita kenapa sangat? Lembu kita ni liar. Kalau sedangkan di negara lain, kadang-kadang seorang dia sembelih lembu ni, dia pegang lembu tu, pak, dia sembelih tuan-tuan. Tak tahulah, masya-Allah, buahnya macam orang kita juga lah buahnya tuan-tuan. Lembu ni masya-Allah. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, nak disembelihkan binatang tadi, 2-3 hari kita bagi makan, kita jaga dia. Masya-Allah, susah payah kerana dia, baru kita bagi makan. Dan kita insya-Allah berazam orang yang nak menyembelih ni disunatkan menyimpan, orang kata bukan menyimpan, membiarkan kuku, rambut, segala bulu-bulu di tubuh badan daripada hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Masya-Allah, supaya apa? Dapat dibezakan orang yang berkorban dengan orang tak berkorban. Selalunya kita dekat dunia ni, kita akan pandang hina pada orang. Apa ada kepatut dia ni? Raya-raya pun berserabai je, dia punya janggut dekat pipi dia ni, dia punya kuku panjang. Orang tak faham, dia akan hina orang tersebut. Tapi orang yang faham, kami pula yang potong kuku ni rasa malu. Yang semak-semak ni rasa malu. Sebab apa? Tahun ini saya tak berkorban untuk Allah SWT. Sedangkan nanti di hari kiamat, boleh jadi binatang itulah jadi tunggangan kita berjalan di padang mahsyar nanti. Kita bangkit daripada kubur kita nanti tuan-tuan, daripada Malaysia ni nak berjalan ke Palestin tuan-tuan, agak-agaknya kenderaan macam mana kita nak naik tuan-tuan, nak berjalan ke sana nanti. Kalau kita pilih lembu yang kurus-kurus tuan-tuan, masya Allah speednya mungkin 60, 40, 50 perjalanan tadi. Tapi kalau ambil lembu yang besar, yang sihat, mungkin masya Allah 1200 cc, mungkin masya Allah 2000 cc tuan-tuan. Dia punya cc nak berjalan tu kuat. Sebab itu tuan-tuan, kita kena pilih lembu ataupun kerbau ataupun kambing yang sihat-sihat untuk kita korbankan untuk agama Allah SWT. Dan 10 hari yang ini juga disunatkan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang lebih baik, yang lebih hebat di sisi Allah Taala, lebih daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Sebab itu Allah firman walayalin ashr, demi 10 hari yang pertama, 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mereka lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Masya-Allah, sehingga para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, adakah lebih hebat daripada orang yang berjihad jalan Allah taala? Nabi kata, lebih hebat daripada orang yang berjihad jalan Allah melainkan orang yang pergi berjihad tadi dibawa segala harta dia, dan di balik rumah dia tak bawa balik apa pun, harta ghanimah, harta apa pun. Itulah barulah kelebihan yang mengatasi daripada orang yang beribadah dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi antara ibadah yang terbaik yang kita nak buat, banyakkan sedekah, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir pada Allah. Tapi yang terafdal adalah berpuasa. Selepas puasa 6, kita cubalah puasa daripada 1 Zulhijjah. Kalau boleh sampai 9 Zulhijjah kita berpuasa hari Arafah tuan-tuan. Tetapi pada hari raya kita diharamkan berpuasa tuan-tuan, kerana hari raya adalah hari raya tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, dalam bersempena dengan kedatangan bulan korban, sekali tiba pula giliran kita. Setelah Nabi kita SAW berkorban 100 ekor unta, kita kena azam tahun ini insyaAllah kita korban sungguh-sungguh untuk Allah SWT. Ikhlaskan hati kita berkorban, yang mana di antara sunnah orang berkorban ni kalau boleh dia sendiri yang menyembelih dengan tangan dia, masya-Allah. Kalau tidak, sekurang-kurangnya kalau kita ni tidak mampu menyembelih, kita kena menyaksikan darah tadi diturunkan tuan-tuan. Sebab apa? Nanti di hari kiamat Allah Taala akan bawa darah tersebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bila mana disembelih, darah yang pertama jatuh tadi jatuh dalam satu tempat di sisi Allah Taala, Allah simpan darah yang pertama tadi sebagai bukti di alam akhirat. Kalau 10 ekor kita sembelih, 10 jenis darah Allah simpan nanti di hari kiamat. Kalau 20 ekor kita sembelih, 20 jenis darah tuan-tuan, darah tadi panas macam mana baru saja kita sembelih tuan-tuan, nanti di hari kiamat ini bukti, ini sebagai saksi kita telah menyembelih. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, berapakah pahala kita berkorban, yang Allah nak bagi pahala banyak mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, bi kulli sya'ratin hasanah, daripada tiap-tiap helai bulu, daripada bulu pada kambing lembu tadi yang kita sembelih, maka Allah telah bagi satu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalia, satu hasanah 10 pahala Allah telah bagi ataupun 100 pahala Allah bagi. Bayangkan kalau di dalam pada bulu lembu tersebut berapa ribu bulu yang ada, maka masya-Allah sahabat Nabi ni masya-Allah mereka ni dah dengar Nabi cakap bi kulli sya'ratin hasanah. Sahabat Nabi tanya, itu bulu kasar, bulu halus macam mana ya Rasulullah?
bulu halus dekat telinga, dekat pipi, dekat hidung, tu bulu halus-halus tu, adakah dapat hasanah juga? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bi kulli sufin hasanatun, tiap-tiap bulu halus tu pun dapat satu hasanah, 100 pahala, tuan-tuan rahmati Allah. Ha, sebenarnya tuan-tuan, kalau siapa tak korban, dia akan rugi menyesal di hari kiamat esok. Kenapa saya tak berkorban? Besar sangat pahalanya. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tak faham, kita biarkan orang lain buat korban, kita tak buat. Disunatkan kita melihat. Satu hari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala dia berkorban, tiba-tiba Nabi SAW beritahu, mengapa awak hang duduk kat sini? Kan? Bangun, pergi menyaksikan ibadah korban yang dilaksanakan, kerana nanti menjadi saksi kepada kamu di hari kiamat. Masya Allah, nanti bila kita nak korban, tuan-tuan, asahkan parang tajam-tajam, letakkan tempat tadi, rehatkan dia, jangan jatuh, jangan cederakan tubuh badan binatang yang kita nak korban, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan kita sembelih, kita bacalah, Masya Allah, nawaitul udhiyata anni wa an awladi, saja aku berniat berkorban untuk diri aku dan untuk anak-anak aku. Bismillah, Allahu Akbar, kita sembelih. Kalau kita sembelih untuk orang lain, kita baca nawaitul udhiyata an fulan ibni fulan, aku sembelih binatang korban ini untuk si fulan bin si fulan, baca nama dia. Bismillah, Allahu Akbar, kita sembelih. Sambil-sambil sembelih, orang dikeliling bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masya Allah, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah, semuanya binatang ini daripada engkau, dan hari ini aku sembahkan binatang ini untukmu, ya Allah. Selesai kita menyembelih, kita angkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilik, ya Allah, terimalah ibadah kami sebagaimana kau terima ibadah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, kekasihmu, ya Allah. Kita minta pada Allah Ta'ala, selepas daripada itu, ketika mana nak bagi-bagikan daging, tuan-tuan, kadang-kadang sikap orang kita, tuan-tuan, bila kita korban, kita rasa kita paling berhak ke atas daging tersebut, Masya Allah. Kita pilih-pilih, daging tu saya nak, kepala tu saya nak, otak tu saya nak, itu saya nak, habis tu, apa lagi yang tinggal ni? Kalau kita semua nak ke kita lagi, sebenarnya, bakhil tu masih belum habis lagi. Nak habiskan bakhil ni, terserahlah pada orang masjid nak bagi banyak mana pun ke saya. Kalau saya tak ambil, lebih afdal. Tak ambil pun tak apa. Tetapi kalau kita nak ambil, ambillah. Terserahlah orang masjid nak bagi banyak mana. Tapi kadang-kadang kita tengok orang kita ni, Masya Allah, berubut-ubut. Dan di antara kesilapan lagi, iaitu Nabi SAW melarang Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk bagi upah kepada penyembelih dan pelapah daging tersebut. Itu paling susah kita nak buat. Sebab kita orang Melayu ni tak tergamak pula, Ustaz. Dia dah tolong kita daripada awal tadi menjatuhkan lembu ni. Dan Masya Allah, kalau tak bagi daging pada dia, rasa macam bersalah sangat. Tak apa, kita bagi sama rata macam mana kita bagi orang lain sekilo, kita bagi dia orang sekilo juga. Tak ada lebih, tak ada upah daripada orang kata penyembelihan tersebut. Sebab apa, tuan-tuan, ibadah korban ni ibadah untuk Allah. Nabi SAW tak suka nanti siapa-siapa yang terlibat dengan korban, dia ada tujuan-tujuan tertentu dia, kenapa dia tolong orang korban. Selama ini tak nampak pun muka ni kat sini. Tapi tiba-tiba hari korban, ramai pula datang nak menolong. Masya Allah, baguslah nak menolong. Tapi yang kadang-kadang tak pernah tengok muka dia, tiba-tiba muncul, Masya Allah. Kalau boleh kita ni nak bagi orang masjid nak menguruskan binatang korban kita ni, nak bagi berkat sikit, Masya Allah. Tetapi untuk kita menyelesaikan masalah ini, boleh kita jadikan satu, orang kata, ambil satu jalan tengah, tuan-tuan. Bagi upah duit pun tak apa, tuan-tuan. Bagi upah duit kat dia, ambillah duit RM50 upah tuan-tuan semua menolong saya, RM50 seorang. Bagi makan-makan sikit, ataupun lebih mudah, beli daging asin tu, bagi dekat diorang. Ini selain daripada binatang korban. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, ibadah korban ini diterima oleh Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala telah syariatkan ibadah ini sangat besar. Allah nak menguji sejauh mana ketakwa kita dalam hati kita. Dan Allah beritahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya senyap Allah menerima ibadah yang dilakukan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah telah permudahkan kita semua, insyaAllah, pada tahun ini untuk kita berkorban. Dan Allah telah terima ibadah korban kita sebagaimana Allah terima ibadah korban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah telah berkati kita. Allah telah beri kekuatan taufik hidayah untuk kita dapat hayati apa yang kita dengar, dapat kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah. Sekian dulu aku lukuli hadha wa astagfirullah al-azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma jamilna bil afwi was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibati nadamah fil ahli wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna wa waffiq al muslimina jami'an lima tuhibbu wa tardha min al qawli wal amal wal fi'li wan niyyati wal huda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa a'malana wa tadhiyatana wa da'watana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim maulana da'wam fi subhanaka allahumma wa tahiyatum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.